kambing dan sapi di tanggal 29. Kenapa tuh? Dia nyuci babat. Ini ya Idul Adha guys, jadi kurban gitu kan, siapa buat kalian yang kurban. Dan hari ini gue coba pengen nge-reaction video-video lucu dari TikTok ya. Ya selamat lebaran ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Buat temen-temen yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan kalian udah mensupport channelnya untuk upload setiap hari. Langsung kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Nyanyian sapi sebelum dikurbankan. Apa tuh? Oke, nyanyian sapi sebelum dikurbankan, guys. Ku pulang tanpa beban. Ku terima pengorbanan. Aku pulang bawa rendang. Ketika kakakku lagi cuci piring. Oke, cuci piring. Kakaknya lagi cuci piring. Ya, si api tadi. Please don't do this side. Oke. Sekali lagi ya. Ini adeknya. Gue tau perasaan kakaknya. Misalkan pembantu ya, jadi kayak marah gitu kan. Sebutkan ciri-ciri cewek jelek. Sebutkan ciri-ciri cewek jelek. Oke, ciri-cirinya gimana tuh? Yang rambutnya diikat pakai pensil. Buat rambutnya diikat cepol ya katanya. Kenapa tuh? Udah masa cantik, ada prestasinya lagi. Ya. Diikat cepol pakai pensil, terus. Diulti. Wow. 1, 2, 3. Di ulti coy. Gila itu piala apa-apa zaman tuh, banyak banget. Normal day saat senam pagi di sekolah. Oke, komplikasi senam pagi. Yang paling semangat. Fix ini pasti di depan. Tapi apa? Yang males gerak, yang takut panas, yang kesurupan, entitas tidak dikenal, entitas tidak dikenal, yang paling goyang, kepala sekolahnya kok jadi dia, serem ya. Lagi berang. Yang antri. Yang SPBU depan sekolah. Sampai Perancis. Paris ya. Pada Avenger je. Terbang. Sedang pintu kakak ini. Kalau kali. Ma, minta Vario. Minta Vario tendang pintu. Hati-hati kalau main petasan. Apa tuh kak?
Kenapa kau taruh? Kenapa kau taruh di atas motor? Kenapa? Itu motor kagak akan terbang ya? Itu cuma ininya doang pasti, petasannya. Kan di tanah bisa. Padin. Terbang dong. Terbang. Tidak dong. Enggak, di luar nalar. Normal dari Pak Jokowi ke Lampung. Kini kayaknya Pak Jokowi pas waktu itu ke Lampung. Jalannya mulus. Mulus. Enak. Enak. Gini mati ya Pak. Gini mati. Mati. Ternyata mulus ya Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur saya juga tidur. Ada yang hamil bisa ngelahirin. Hamil bisa ngelahirin di jalan. Ya, keluar ya atau monitor. Karena mulus. Sampai di mobil tidur. Ini siapa gubernur Lampung ini? Ini wakil gubernur Lampung. Ya Allah. Love you Pak Jokowi. Kambing dan sapi di tanggal 29. Kenapa tuh? Penjual sapi kambing. Oh, penjualnya kayak banyak uang. Bocil yang kegirangan pas sapinya ngamuk. Ya, bocil girang, panitia was-was. Panitia kurban lagi dikejar-kejar sapi. Bocil yang suka liatin kami. Bocil yang psikopat itu. Orang yang namanya disebut panitia karena nyumbang kambing, anjay. Anjay. Sah. Bocil gendut yang dibecarin, kok lo gak dipotong juga? Gak seru nih becandanya main fisik. Tukang sate yang jualan tanggal 29. Kan di tanggal 29 banyak orang bagi-bagi daging. Ya otomatis kagak mungkin Anda beli sate lagi. Harusnya miskin. Miskin. Oke, next ya. Normal di saat Idul Adha. Normal, oke. Saya, wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Saya sebelumnya. Kok ada gitu orang yang punya ide ini ya? Oke, ini yang nonton proses sembelih. Oh, anjir. Kesurupan juga. Saya. Oh, yang menyembeli kul. Udah antri. Kenapa ada popo lagi? Gue senang kan. Kenapa ada popo? Jadi siapa jatuh? Ah, itu kebar dia. Anjay. Yang mau ngambil barang tetangga. Kenapa barang tetangga dia? Kenapa barang tetangga dia? Oh, ngambil kurban. Ngambil kurban. Kalau kau suka. Yang suka ngikutin suara Herwan kurban. Om, tapi... Yang nyuci babat. Maksud, hidungnya sempit itu bau banget anjir. Yang nyumin babat itu bau kotoran. Yeah, she went to China. Oh, India. Diddy, oh, what did he, oh, Diddy, what did he? Ini satunya mampu. Ini berwarga di gak perlu kayak gini anjir. Aduh, kenapa dia kayak gitu guys? Kenapa?
sampai terbang terbang dia. Hop, hop, pada balik, pada balik. Nikah, nikah ya, kayak jenis ini nikah. Kenapa kau JJ-nya tuh? Gue kira lo bakal sama suami. Kenapa lo jadi di WC sambil ngerokok begini? Apa lagi gue sama kakak ini? Oke, kita coba tonton sekali lagi ya. Gue gak paham nih konsep kakak ini. Dia nikah, Salim. Foto sendiri, JJ. Cat, si. Terus foto di kamar mandi. Persiapan buat Idul Adha 29 Juni 2023 berkah kurban. Ini gimana konsepnya? Ini banteng kan? Ini banteng. Kalian senang gak sih? Panitianya ketar-ketir anjir. Iya sih, paling besar sih. Paling besar kelebihin sapi emang. Ini lebih dari 3 ton. Cuma gue yakin panitianya panas dingin. Motong gini. Terlalu gelap coy, terlalu gelap, terlalu gelap, terlalu gelap. Jadi mobil geprek bah. Ya mungkin videonya sampai sini aja ya. Kalau misalnya gue salah kata gue mohon maaf dan see you again. Jangan lupa dikali subscribe ya sekarang juga dan goodbye, bye bye.